gaji. Dan kita pun tahu MFL dah keluarkan satu artikel. Kalau Perak tak bayar, akan jatuh poin, akan buang poin sampai 3-3-3. Dan kita pun dengar daripada pihak dalaman sendiri, saya dengar. Betul. Mengatakan bahawa last coach kita, Yusri Cik lah, beritahu pada 31 hari bulan last pihak MC untuk bayar. Kalau dia tak ada, dia bagi pelepasan kepada dia. Okey, dia macam gini. Kita tak nak tanya yang mana-mana lagi. Okey. Macam mana IMC nak settlekan masalah gaji yang berlaku pada Perak? Okay. Itu saja. Kami tak pernah tak berusaha, right, tuan. Sampai ke hari semalam, dengan apa yang ada tu, kami berharap dapat membantu sedikit sebanyak lagi lah. Tapi dalam waktu yang sama, kami tidak pernah berhenti untuk mencari, walaupun tidak diambil tahu, katalah saya ditipu ke apa benda semua tu. Tapi saya tetap berusaha. Dari pihak MC tak pernah berhenti, dan kami memerlukan sokongan lah. Sokongan tu, saya bukan nak minta duit, nak minta apa, tapi menyokong lah. Sebab benda ni baru 2 bulan saya ambil, dan benda ni berlaku dah hampir banyak yang terselindung di sebalik pembelian IMC ini, yang saya sendiri pun tak tahu. Saya ingat benda tu jelas, dengan sebanyak ini saya ambil IMC contohnya. Dan benda-benda ni kami berusaha ke arah tanya, untuk menyelesaikan. Tadi macam mana akan datang? Maksud, yang kita tanya, takde. Ya. Lagi sini. Apa keputusan IMC dengan staff, dengan pekerja, ataupun dengan player, ataupun dengan apa je, bila selesaikan? Sebab kita tahu ditangguh. Untuk satu, bukan untuk kami. Saya. Kami penyokong. Okey, saya berapa tahu. Berapa tuan, bila tuan boleh bagi tahu? Untuk menyedapkan kalau hati. Kalau saya cakap, adakah tuan akan pegang benda tu sebagai, kalau tak ada, saya salah. Kita tak ada kata siapa okay, betul siapa saya salah. Saya buat macam ni. Okay. Saya sedang berusaha ke arah, saya pernah bercakap dengan pihak teknikal dan juga player, saya cuba menyelesaikan kalau boleh hujung bulan ini. Saya nak buat benda tu. Saya nak buat. Saya tak nak. Saya tak pernah ada berhutang orang. Saya hidup dengan aman. Sebelum ni, sebelum saya kena tipu, saya aman hidup. Tapi lepas kena tipu, jadi tak aman lah. Jadi penipuan ini bukan sikit. Kalau saya reveal, akan menyebabkan saya salah lah. Sebab saya dah report polis benda ni. Jadi minta tolong penyokong menyokong saya sekejap. Kalau saya tak mampu, saya bagi dekat owner baru ni dengan hati yang tenang. Saya tidak ada masalah untuk melepaskan Perak FC demi bola sepak Perak. Saya nak yang terbaik. Saya tak nak ada masalah. Saya pun nak berkawan. Saya pun nak tengok bola. Sama macam tuan-tuan semua. Betul. Saya enjoy bola. Saya macam enjoy. Saya salah seorang penyokong Perak. Kami pun bersyukur. Betul. Ada pihak yang sanggup ambil betul. Perak FC. Siapa yang nak ambil? Betul. Sanggup kena marah ni. Sanggup kena marah. Itu saya je. Nak tanya. Untuk satu keadaan kepada tuan sendiri, untuk bagi tahu pada kami. Betul. Penyokong Perak, kepada player, kepada coach, apa semua, untuk letakkan satu keadaan. Saya akan panggil satu hari ini dalam waktu terdekat wakil-wakil untuk saya ceritakan secara baik pemahamannya, supaya kita faham keadaan tu. Jadi untuk malam ni saya rasa saya okay, baik. Kita ni okay. So kalau kata ada apa-apa, saya minta maaf untuk malam ni. Tak ada masalah. Saya memang bersama anda semua. Okay, saya tak pernah lari. Kami, saya ada. Kami tunggu masa tu baik, untuk buktikan baik, apa yang baik, baik mana yang buruk. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Kami ada. Tolong saya. Itu saya yang Perak tu. Okey. Saya berusaha.